Hai sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pencet tombol loncengnya biar kamu jadi makin cakep. What's up guys, kembali lagi bersama OPRT yang terkeren, RT level, Sopa RT level. So gimana kabarnya hari ini? Opa RT Lijong akan membuat kontennya ya videonya konten bisa aduh apa ya Opa, ngapain bengong-bengong kayak gitu? Bingung saya ini mau bikin apa ini. Gini Opa, kan banyak tuh orang-orang tuh suka banget ngeliatin orang makan. Gimana kalau Opa itu bikin konten kuliner, kayak nge-review-review street food gitu, itu pasti banyak yang nonton Opa. Tapi bingung saya harus cari di mana, Bella. Gampang Opa, nanti juga pasti ada yang lewat deh. Kita yang murah-murah aja Opa, makmur. Hah, itu Opa. Itu ada jajanannya Opa. Bah, ciluk bah. Kamu pikir, oh dagangan ciluk apa-apa ini kok Michael Jackson gak mundur-munuk-munuk begitu. Bang Dylan lagi di rewind ya tadi ya sama Tuhan ya. Bang Dylan, sekarang abang jualan bang? Enggak sekarang doang non, besok juga saya masih jualan. Jadi ini jualan apa itu? Jualan ini jualan apa ini? Saya itu non. Non, Pak, ya. Jualan ya. Ciluk bak. Ciluk bak, apaan tuh bang? Ciluk bak itu non, cilok, ditusuk, bak. Oh, ditusuk bak. Ini. Aku cuma begini mah cilok doang, aduh biasa itu. Kata siapa ini cilok tuh nggak cilok biasa, Pak RT cilok luar biasa ini. Apa itu sama aja saya lihat cilok biasa ini apa ini, kayak gini nggak laku. Pak RT nggak tahu cilok? Nggak tahu apa itu, maksudnya apa itu? Cilok itu aci digolok. Bukannya didukung, malah diremehin. Kesel bener saya nih. Kayak begitu tuh susah lakunya. Jadi kamu harus itu melatihkan skill kamu untuk menjual cilok, cilok, cilok. Udah boleh deh saya ikutin cara non bela cara Pak RT. Saya harus apa nih? Mana cara Opa? Jadi menurut saya kita harus bikin simulasi untuk menjual cilok. 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 Jadi kita jadi customer, kamu penjual. Ayo kita jadi simulasi ya. Oke. Okay. Oh, okay. Kita datang. Set. Ya. Kamu ditusuk. Udah aman dia udah. Ayo, saya pikir ditusuk saya aja belum nusuk dia. Oke. Okay. Annyeong haseyo. Bangga saya cilok sarawat semnida. Boleh beli silakan, boleh beli apa? Oh, jadi ini apa ini cilok ya? Iya cilok. Coba buka Oma. Oh coba saya bukakan. Coba. Oh ini cilok ini. Ini ada cilok apa aja ini? Oh kalau yang ini apa ini? Yang itu cilok rasa mozzarella Magelang. Oh mozzarella Magelang. Yeah. Tapi kan ini kan namanya juga kita pertama kali beli barang begitu harus test drive. Oh benar. Ya kan? Harus ada tesnya. Oleh penjual. Jadi coba test drive. Test drive. Dikit yang benar ya. Saya ingin lihat ekspresi Anda. Mozzarella Magelang. Mozzarella Magelang. Tapi bentuknya panjang-panjang, panjang-panjang. Ada merah-merah. Merah-merah gitu apa itu? Mozzarella Magelang itu terbuat dari tepung yang mana? Sebagai laki-laki mah harus, meskipun isinya mozzarella Magelang harus makan. Ini tuh mah kecil. Enak. Enak. Enak.
Non Bella harus coba juga, Non. Bella, kamu. Oh iya, coba. Harus coba, Non. Tapi saya tuh sukanya yang isi ikan salmon. Yang isi ikan salmon ada nggak? Ikan salmon lagi kosong, Non. Tapi kalau daging ikan hiu martil ada, Non, yang bentuknya kayak kapak. Hiu martil. Yoi. Enak. Iyalah, dagangan saya kalau nggak enak mah nggak laku. Lagi ya, Non, ya. Pak RT, ini tapi enak ini. Enak ya. Tapi itu udah lama jualan kan? Udah Pak RT. Tapi kamu biasanya jualan cuma di sini? Jualan di sini aja sih Pak RT, tapi itu Pak. Oh ya jangan dong. Jadi kamu itu nanti harus muter-muter biar laku ini. Oh, harus muter. Harus muter, Non. Harus muter. Oh, alah. Di tempat maksudnya muter keliling komplek biar orang-orang lihat tuh. Oh ya udah kalau gitu saya ikutin cara Pak RT sama Non Bella deh, saya bakal keliling komplek biar laku. Iya. Ya. Tapi ya udah. Bang, nanti semua yang kita makan Bella bakal bayar. Siap. Cuman kebetulan Bella lagi nggak bawa uang. Jadi mau pinjem opa, opa ada pinjem nggak? Kamu mau pinjem saya? Ya, saya ini opa RT, super ganteng, super kaya. Wih, masa saya nggak punya uang tapi saya lagi cashless? Ya. Nanti pulang ambil uang dulu, baru kesini lagi kita bayar. Siap, Non, itu mah gampang. Tadi gigit-gigit nggak selesai kamu, Bella. Enggak. Tuh, dong. Dia emang nagih, emang gitu, enak. Saya pulang dulu. Siap, saya keliling komplek ya, Non, Pak RT ya. Siap. Sampai, ya, amin. Terima kasih, bro. 2000 years later. Bang Dilan! Wah, Opa. Kok Bang Dilannya nggak ada sih, Opa? Dilannya nggak ada. Wah, tepuk tangan dulu. Pasti dia sukses buka cabang baru. Opa nggak juga, Opa. Kan tadi kita baru kesini, masa dia udah buka cabang sekarang? Nggak mungkin, Opa. Oh, gitu ya. Tapi seharusnya sukses ini ya. Kok kosong, Opa? Oh berarti laris manis demi bang gara-gara kita. Waduh, Dilan pasti berterima kasih sama kita. Oh, iya, ya. Gara-gara kita keliling komplek ya. Wah keren banget. Datang. Itu dia Bang Dilan. Pasti bersinar-sinar ini karena udah dagangannya habis kan? Habis tuh. Habis. Habis. Berkat saya sama Bella. Bener. Terima kasih Pak RT, terima kasih Non Bella. Ya, RT, Bella. Terima kasih guys. Oke guys. Bang Dilan banyak duit dong sekarang, traktir lah. Wah, gak tahu Non, gak ada nih. Gak ada uang saya. Loh. Gak ada? Saya kan dagang makanya nyari uang Non. Lah ini udah habis. Ini barang habis, kamu kok gak punya uang bagaimana? Iya ya. Wah, gimana ceritanya? Jadi kamu tadi putar kan komplek kan? Benar. Terus kamu putarnya sambil gimana? Kamu ya bawa ininya enggak ini? Wah enggak bawa gerobak lah Pak RT. Kalau dorong-dorong gerobak sambil keliling komplek mah ya capek lah kita juga. Berarti Opa ini dagangannya bukan dibeli orang tapi dicuri. Ya, dimalingin kamu itu aduh Pak RT. Susah-susah dimalingin aduh. Apa-apalah Pak RT, yang penting abis. Daripada di kampung sebelah, noh, ciloknya masih utuh. Abangnya yang abis.